tiba-tiba, sedih tiba-tiba, senang tiba-tiba, ingin mati tiba-tiba, bawel tiba-tiba, banyak beraktivitas tiba-tiba. Itu sih lagi baru ngerasain bener-bener mood swingnya kok jadi cepet banget dari yang biasanya nggak pernah sampai yang kalau ngedrop sampai coba bunuh diri, tapi ini lagi happy-happy, lagi yang moodnya naik, terus dalam beberapa hari langsung coba bunuh diri gitu. Jadi art terapi itu sebagai media untuk kita melampiaskan emosi kita lewat art. Sebenarnya kalau orang-orang dengan bipolar itu, mereka itu kan sebenarnya produktif, secara kognitif tidak terganggu kalau mereka di treat dengan baik gitu kan. Mereka bisa melakukan hal-hal yang positif. Hanya saja stigma di dalam masyarakat bahwa orang dengan bipolar itu tidak produktif, tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik, nanti akan mengganggu kinerjanya dia. Jadi banyak orang yang takut untuk berterus terang bahwa dia sebenarnya memiliki mental health problem. Kalau dari komunitas bipolar care Indonesia sendiri, kita tuh mengencourage ODB untuk tidak menjadikan bipolarnya ini sebagai excuse untuk selalu dimengerti sama orang. Ya, bahwa saya moody. Jadi kamu harus mengerti saya moody. Nggak harus seperti itu.